komposisinya udah bagus. Makanya nyarinya juga antara syair dan musiknya juga selaras. Ya. Kalau laki-laki musiknya udah bagus, ya syairnya ya nggak kalah. Ya, nah itu yang sering terjadi. Ya, kapan otak anak laki-laki mulai tersambung? Umur 6 tahun. Makanya anak laki, ya. Peraturan terbaru dari Dinas, bukan untuk laki, untuk semuanya, tapi ini menyelamatkan anak laki. Masuk SD harus 7 tahun. Kenapa? Supaya otak kirinya sudah siap lebih banyak, ya. Sehingga nanti kalau belajar matematika, belajar bahasa, belajar yang detail, belajar teratur, ya, anak laki-laki sudah siap. Tapi kalau perempuan 6 tahun masuk SD, bisa enggak? Bisa, karena otak kirinya sudah jauh lebih, ya, lebih tersambung koneksinya. Cuma otak kanan perempuan kalah dengan otak kanan laki-laki. Ya, makanya anak laki umur 3 tahun belum bisa membaca, sudah bisa main PlayStation. Walaupun ya instruksinya itu bahasa Cina, dia nggak perlu membaca baca Cina, jadi udah tahu oh di sini, oh rewindnya di sini, oh playnya di sini, oh pulling di sini, apa segala macam itu anak laki-laki. Ya. Mas, saya mau tanya, siapa waktu SD laki-laki ranking 1? Anak perempuan, siapa waktu SD ranking 1? 1 sampai 3 ya? Tuh, banyak anak perempuan. Anak SD ranking berapa waktu laki-laki?